Pemirsa, seorang remaja putus sekolah warga Jepara, Jawa Tengah, tega menikam ibu kandungnya hingga tewas. Penyebabnya sepele, tersangka kesal ditegur ibunya karena kebiasaan menonton TV dan tidak mau bekerja. Namun sebelum meninggal dunia, ibunya justru berpesan dan meminta anaknya untuk tidak mengaku telah melukai atau membunuhnya. Meski sudah tahu akan meninggal akibat perbuatan anaknya, namun sang korban tak ingin anaknya masuk penjara. Kasih sayang ibu kepada anak memang tiada batasnya. Kasih sayang ini bisa terlihat dari kasus pembunuhan seorang ibu kandung oleh anaknya di Jepara, Jawa Tengah. Ibu berinisial SM ini tewas ditikam anaknya MF dengan pisau pada hari Minggu lalu. Penyebabnya pun sepele, sang anak tersinggung karena ditegur ibunya soal kebiasaannya menonton TV dan malas bekerja. Namun sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, SM masih memikirkan nasib anaknya. Ia pun mengucapkan skenario yang mungkin bisa menyelamatkan anaknya dari penjara. Meski tahu dibunuh anaknya, sang ibu sempat meminta anaknya untuk tidak mengaku melukai dan membunuhnya. Korban berpesan ke anaknya agar menyampaikan ke orang-orang bahwa dirinya ditusuk orang gila, bukan anaknya. Jadi yang namanya kasih sayang ibu sepanjang masa ya, si SM ini yang merupakan korban dan merupakan ibu kandungnya menyatakan bahwa sampaikan sama bapakmu kalau aku ditikam oleh orang gila. Dari hasil penyelidikan, tersangka MF sempat menuruti permintaan terakhir korban. Tersangka berbohong ke tetangganya jika ibunya ditusuk orang gila. Namun setelah diinterogasi polisi, akhirnya tersangka mengaku jika ia membunuh ibunya. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan.